Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi ini saya video pendek mau infokan buat teman-teman semua. Kalau sekarang tanggal 25 Desember 2022, sekarang saya berada di Bromo. Dan yang akan saya infokan adalah cuaca di Bromo pagi ini. Jadi buat teman-teman yang ingin menuju ke Bromo, pikir-pikir ulang lagi, ini anginnya gede banget ini. Kayak badai teman-teman. Asli, ini dari kemarin sore itu hujan, gerimis sih, bukan hujan ya. Terus kemudian ditambah malam sampai pagi, tadi pagi saya setengah 2 jam 2 itu bangun tuh udah kabutnya mulai tebel banget, setengah 6, ditambah ini sekarang jam piro ini? Jam 7, hampir setengah 8 ya, cuacanya seperti ini. Ini teman-teman kalau mau melakukan perjalanan ke Bromo, ini saya informasikan untuk cuaca terkini. Sekarang tanggal 25 Desember 2022, kita tidak bisa melihat apapun di sini ya. Saya nggak tahu juga kalau di bawah ya, karena ini anginnya dari bawah ke atas. Sana tuh arah kawah Bromo, sana tuh arah Gunung Batok, terus sana lautan pasir ya di bawah ini. Biasanya di sini tuh kelihatan jelas. Sekarang ini nggak kelihatan karena angin gede. Teman-teman bisa dengarkan sendiri ya. Ini anginnya kayak gini nih. Ekstrim. Ini tadi saya tuh rencana kesini tuh mau bikin footage lagi, mau bikin video klip sama istri saya. Ternyata angin kayak gini ya Bu ya. Terus akhirnya beli bakso, udah bawa drone juga, dan dingin Bu ya. Suhunya berapa sekarang suhunya? Jadi ini saya bikin video pendek untuk informasikan teman-teman yang mau liburan ke Bromo pagi ini. Mungkin ini berlaku beberapa hari ini ya. Berapa suhunya kira-kira? Di sini tuh kalau suhunya mungkin nggak begitu anu ya. Nggak begitu, tapi ya dingin sih ini karena angin sih teman-teman. Karena angin 14. Sih ya. Oh, suhunya 14 ini teman-teman ya. Tapi anginnya 14. Besar. Tapi anginnya gede banget ini, lihat ini. Ini. Tuh, pohon yang di bawah, yang di atas ini. Asli ini ngeri. Bromo pagi ini. Tuh, yang di bawah tuh kelihatan lagi ya. Untuk daun-daunnya. Hati-hati teman-teman kalau mau ke Bromo. Saya kurang tahu ya untuk yang di penanjakan tadi tuh kayaknya nggak dapat sunrise teman-teman, karena saya tadi tuh menerbangkan drone juga jam 4:30 tuh. Saya kebetulan nginep di apa namanya, Joglo Kecombrang. Oke, ini info singkat aja buat teman-teman yang mau ke Bromo hari ini 25 Desember 2022. Cuacanya kayak gini. Bromo kalau lagi jelek cuacanya kayak gini. Mungkin ini ada yang pernah lebih ekstrim lagi teman-teman. Cuma kali ini baru pertama kali saya ngalami cuaca yang kayak gini di Bromo. Biasanya hujan biasa sih. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, kalau kesini pakai baju yang atau jaket yang tembus angin ya. Tembus anginnya masih kedinginan. Apalagi enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.